Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kitab Hidayatul Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Perbincangan kita malam ini sudah sampai di penghujungnya, iaitu khatimatul khatimah, penamat yang penghabisan. Mana dua kali tamat, tamat sekali baru ni. Dalam khatimah ini apa kata? Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Wahazal qadru yakfika ya fata fi bidayatil hidayati, fajarrib biha nafsaka, fa innaha thalathatu aqsamin, qismun fi adabit ta'ati, wa qismun fi tarkil ma'asi, wa qismun fi mukhalatatil khalqi, wa hiya jami'atun li jami'i mu'amalatil 'abdi ma'al khaliqi wal khalqi. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Artinya, dan qadar ini, yakni sebanyak yang tersebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, mana sekadar inilah yang hamba terjemahkan akan masalahnya. Kata siapa pula ni? Kata muallif kita ni, Syekh Abdul Samad. Di dalam kitab ini, hei orang yang baru belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak, memadalah ia akan dikau dalam permulaan hidayah. Apa maksud permulaan hidayah? Permulaan perjalanan kita mencari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang panggil Bidayatul Hidayah, permulaan perjalanan ke arah petunjuk Allah. Maka cuba olehmu, maka cuba olehmu dengan dia akan dirimu. Jadi kita cubalah adab-adab yang telah kita belajar ni untuk laksanakan dalam diri kita. Boleh ke tak boleh? Kerana bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah itu terbagi kepada tiga bahagi. Jadi pengarah kita ni dia panggil manhaji yang dalam penulisan. Setelah kita mengembara begitu jauh, di akhirnya dia buat kesimpulan. Dalam kitab ni terbagi tiga jenis pembahagian. Apa dia bahagian yang pertama? Satu bagi pada mengerjakan segala taat yang zahir dan taat yang batin. Bahagian yang pertama disebut tentang bagaimana melakukan taat yang zahir dan batin. Dan bahagian yang kedua pada meninggalkan akan segala maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Yang pertama nak buat, yang kedua meninggalkan. Jadi dua tu ya kita hidup atas dunia ni, sama ada buat ataupun tinggal. Ada lebih pada tu? Tak ada. Buat, tinggal. Mana yang taat buat, yang maksiat tinggal. Dan bahagi yang ketiga pada menyatakan adab bercampur khalik dengan makhluk. Bercampur kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bercampur dengan makhluk. Bagaimana kita berhubung dengan Allah? Segala adab peraturannya kena kita ikut. Demikian juga adab kita bermuamalah dengan manusia. Karena manusia pun ada adab peraturan dia juga. Dan iaitu apa iaitu? Yakni kitab Bidayatul Hidayah itu menghimpunkan ia bagi perhimpunan muamalah hamba serta Tuhannya. Jadi sekarang ni kita duk faham ke muamalah ini muamalah jual beli ya. Sebab itulah ada orang kata, tok guru kita juga dia kata, sekarang ni kita nak ajar kepada orang fiqh muamalat. Muamalat dengan apa? Muamalat sama-sama manusia. Muamalat dengan orang. Hak kita duk beli tu muamalat dengan duit.
muamalat dengan barang. Awak tu senang kira. Kalau pandai belilah. Kalau tak pandai beli bahaya juga, jadi riba lah macam-macam benda lagi. Jadi yang kita bincang di sini iaitulah tentang muamalat sesama manusia dan muamalat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakni dan iaitu yakni kitab Bidayatul Hidayah itu menghimpunkan ia bagi perhimpunan muamalah hamba serta Tuhannya. Bagaimana kita bermuamalah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan ia akan dia dan muamalah bersama dengan makhluknya. Makhluk itu orang sekali dengan kita. Dan perhimpunan yang tiga bahagi ini dinamakan akan dia takwa. Kalau nak tahu takwa, kena ada tiga. Apa dia takwa tu? Duduk di tiga kategori, tiga komponen ni, tiga kelompok ni mesti ada. Apa dia? Tiga. Cuba kata sekali. Buat yang taat, meninggalkan larangan dan akhlak yang baik. Ada setengah orang itu dia boleh buat yang taat. Boleh buat taat. Semaya ni Masya Allah tak berhenti-henti. Tapi akhlak susah. Akhlak dengan orangnya pergi masjid juga. Lepas orang sikit hilang bagi orang lain. Nah, itu dia panggil ada taatnya buat tapi maksiat tak tinggal. Ini yang banyak hari ni. Banyak hari ni orang boleh buat ketaatan. Tapi kalau kita nak suruh dia tinggal maksiat, payah. Tak nak tinggal ni, ni biasa kita buat ni. Nak tinggal lah ke mana? Itu masalah persoalannya. Meninggalkan maksiat ni suatu perjuangan yang besar. Itu perhimpunan yang tiga jenis ini, ibadat ini, tiga perkara yang disebut di sini, dinamakan akan dia takwa. Dan dinamakan akan dia agama yang sempurna. Dan inilah bekal kita dalam akhirat. Yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan sekalian orang yang mukallaf itu mengambil akan dia dengan firman-Nya. Jadi ini arahan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ambil dengan dia apa firman Allah Taala dalam perkara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu bekalan. Ayat ni tulis itu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 167. Al-Baqarah 167. Maaf. 9. 197. Tak apa-apa. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 197. Ingat ayat. Artinya dan ambil oleh kamu akan bekal kamu dalam akhirat. Maka bahawasanya sebaik-baik bekal dalam akhirat itu ialah takwa. Sebaik-baik bekal kita nak pergi ke akhirat, apa dia? Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak bertakwa, jadi tak jadi, bukan bekalan yang baik. Apa dia takwa? Dia huraikan satu-satu, benda dia berkait. Yang mula sekali ambil bekal ke akhirat. Bekal itu apa? Takwa. Takwa itu apa? Takwa yakni takut akan Allah Taala, iaitu berbuat taat dan menjauhkan akan segala maksiat dan berbuat kebajikan bagi segala hamba Allah. Tiga kategori tak ilahi kita. Buat taat ni untuk Allah dan meninggalkan maksiat serta berbuat kebajikan untuk siapa? Untuk hamba Allah. Maknanya kita kena buatlah benda-benda yang baik dengan akhlak yang mulia kita ni akan memberi kebaikan kepada masyarakat dalam pada mujtama. Fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika wa ra'aita qalbaka mailan ilaiha raghiban fil amali biha fa'lam annaka abdun nawwarallahu qalbaka bil iman wa sharaha bihi sadraka wa tahaqqaqa anna li hadhihi al bidayati nihaya wa wara'aha asraran wa aghwaran wa mukashafatin wa qad awda'naha fi kitab ihya'i ulumiddin fashtaghil bi tahsilihi. Ini apa dia kata pula. Artinya, ini kata siapa? Ini masih lagi kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Maksud dia apa? Maka jika engkau lihatkan akan kitab ini, yang ini kitab Bidayatul Hidayah ini, bila kamu tengok kitab ni dan mengamalkan dengan barang yang di dalamnya itu,
serta munasabah bagi dirinya, yakni berkenan dirimu akan dia. Akan apa yang disusul oleh Imam Ghazali dalam kitab dia Bidayatul Hidayah itu. Berkenan dirimu akan dia dan engkau lihat akan hati itu cenderung kepadanya. Lagi gemar pada mengamalkan akan dia, gemar maknanya suka nak amal. Nak beramai apa yang ditaujih, yang diajar oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini. Maka ketahui olehmu bahawa engkau itu hamba. Hamba mana? Yang diterangkan oleh Allah Ta'ala akan hatimu itu dengan nur iman, dengan cahaya iman, dan membukakan ia akan hatimu itu baginya, yakni bagi iman dan Islam, dan sebenar-benarnya adalah bagi bidayah. Apa makna bidayah? Apa dia makna bidayah? Permulaan. Tanda situ. Bidayah makna permulaan. Ini ada nihayah, ada akhirnya. Biasa kita sebut ada, bila ada mula ada akhir. Jadi ada bidayah, ada nihayah, ada permulaan, ada akhir. Dan di belakang yang demikian itu ada beberapa rahsia yang tersembunyi yang tiada terhingga, dan beberapa di dalamnya yang ajaib-ajaib yang tiada terbuka, dan beberapa ilmu dan mukasyafat. Apa dia pula mukasyafat ni? Mukasyafat, jamak mukasyafah, iaitu cahaya yang memancar di dalam hati kerana bersihnya hati daripada sifat-sifat yang tercela. Mana apabila dia ni ada mukasyafah, apa makna mukasyafah? Cahaya yang terbit daripada hati yang bersih, itu makna mukasyafah, yang bersih daripada sifat yang tercela, yang tiada dapat dikira-kirakan akan dia. Mana kalau kita betul-betul beramal dengan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT, maka cahaya akan hati kita akan bercahaya. Kalau tidak, macam mana hati nak bercahaya? Kalau gelak dengan maksiat, gelak dengan hati itu duduk bergurman dengan segala kekotoran. Dan sesungguhnya telah aku taruhkan, bahasa sedap bahasa dia, telah aku taruhkan. Taruh mana tu? Mana dia telah letakkan segala perbincangan yang panjang itu, yang secara terperincinya letak di mana? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, satu kitab yang paling, yang besar, yang disusun oleh Imam Al-Ghazali, nama dia kitab Ihya Ulumuddin. Maka istighalkan olehmu dengan menghasilkan akan dia. Apa dia makna istighalkan? Apa makna istighal? Makna tumpukan. Itu makna istighal, makna tumpukan kamu untuk menghasilkan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin ni macam-macam ilmu ada di sana. Ada ilmu tentang akhlak, fiqh pun ada. Ada ilmu yang peringkat, yang tak sampai peringkat kita pun ada. Kena orang atas lagi, orang baru boleh faham. Bukan semua orang baca Ihya Ulumuddin dia faham. Alim ulama dia baca Ihya Ulumuddin, ada istilah-istilah dia yang payah juga. Mana kalau setakat baca sore tu, mungkin dia tidak dapat memahaminya. Jadi ada sebahagian orang tidak suka dengan kita Ihya Ulumuddin. Sebab apa? Sebab terdapat di dalamnya hadis-hadis yang ta'if dan juga hadis-hadis yang maudhu'. Jadi tentang hadis ta'if dan maudhu' ni bagi kita mungkin boleh dianggap sebagai satu perkara yang selesai. Kerana seorang ulama yang bernama Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, dia ambil kitab Ihya Ulumuddin ni, dia tahriq hadis. Dia ambil satu-satu hadis, dia kata hadis ni ada asal atau tak ada. Kalau hadis ni tak ada asal, dia tulis la aslalahu. Hadza hadis maudhu'. Mana dia dah bincang dah. Satu persatu hadis itu telah diberitahu, telah diberi komentar oleh Zainuddin Al-Iraqi. Jadi bagi masa kita baca, tengok hadis ni palsu, tak usah ambil. Ambil yang lain. Jadi bukan semua benda tu tak baik. Ada benda, banyak lagi benda-benda yang baik yang boleh dimanfaatkan daripada kitab ini. Kalau dia mungkin dia lemah dari sudut hadisnya, dari sudut perkara lain banyak lagi. Nah. Dan dari kerana inilah kata Sayyidi Abdullah Al-Idrus. Sayyidi Abdullah Al-Idrus kata apa? Man hassala kitab Ihya Ulumuddin wa ja'alahu 40 mujalladan damintu lahu 'ala Allahil jannah. Allahu akbar.
artinya barang siapa menghasilkan, biar barang siapa dapat kitab Ihya Ulumuddin ini dan menjadikan ia akan dia 40 jilid. Dia tulis, dia kecil kitab tu jadi 40 jilid. Dulu orang nulis yang kayu, yang batu, boleh sangat 40 jilid besar. Lalu ni dengan alat moden dia boleh kecil huruf lah, boleh kertas nipis macam-macam lagi. Dulu tulis atas kulit 40 jilid dia kata. Ataupun tak tahu macam mana dia besar kitab ni. Menjadikan akhirnya 40 jilid nasyai aku dhamin. Apa makna dhamin? Aku jamin baginya atas Allah Ta'ala dengan masuk di dalam syurga. Ini kita kena ulah lah sikit di sini. Masalah orang yang boleh jamin masuk syurga ni siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi saja orang yang punya authority, mempunyai kuasa yang diberi oleh Allah Subhanahu taala boleh sebut orang ni ahli jannah. Sebagaimana selalu kita dengar cerita mungkin setengah tu tu khatib kita baca dak. Waradallahu anil asharatil mubasysyirin bil jannah. Allah Taala redha kepada 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Sahabat tu dijamin masuk syurga, Nabi beritahu sore-sore. Abu Bakar ahlul jannah. Abu Bakar ahlul syurga, Umar ahlul syurga, Osman ahlul syurga, Ali ahlul. Nabi beritahu. Maknanya kalaulah Syekh kita ni rahimahullahu taala dia kata dia jamin orang ni masuk syurga dengan sebab memiliki kitab Ihya Ulumuddin, bagi kitanya tidak begitu selesa. Wallahu alam kenapa dia sampai boleh kata lagu tu tu. Tak nampaklah kita macam mana dia boleh bagi jaminan orang ini masuk syurga dengan sebab memiliki kitab Ihya Ulumuddin ataupun dia baca kitab Ihya Ulumuddin. Maknanya orang yang ada authority, ada kuasa yang boleh menentukan orang ini syurga ke neraka, iaitulah Nabi SAW. Karena dia ada wahyu, Nabi ada wahyu, Allah Ta'ala sebut orang ini syurga, Nabi royak orang ini masuk syurga. Tapi kita nak bagi jaminan sendiri susah. Tapi secara umumnya Nabi bagi tahu, man kana akhiru kalamhi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa dia akhir percakapan dia sebelum mati la ilaha illallah, orang ini masuk syurga. Ada jaminan-jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang lain bagi jaminan, wallahu alam. Jadi kita kena ingat jugalah. Kadang-kadang kita pun terlalu keras sangat susah, terlalu berlembut sangat pun dalam masalah-masalah begini pun kita rasa tidak selesa juga. Jadi kita ambil jalan pertengahan. Maknanya orang ni wallahu alam, syekh ni dia dapat daripada mana yang boleh beri jaminan masuk syurga begini, kita tak tahu. Fa in ra'aita nafsaka tastasqilul amala bihadhihi alwazaif wa tastankiru hadzal fanni min alilmi wa taqulu laka nafsuka aina yanfa'uka hadzal fann min mahafilil ulama wa mata yuqaddimuka hadza 'ala al aqran wan nuzara wa kayfa yarfa'u mansibuka fi majalisil umara wal wuzara li yuhassilaka ila as-silati wal arzaq wa wilayatil awqaf wal qada fa'lam anna asy-syaitana qad aghwaaka wa ansaaka mutaqallabaka wa maswaak fatlub laka syaitanan mislaka liyuallimaka ma tazunnu innahu yanfa'uka wa yuwassiluka ila bughyatika thumma a'lam annahu qattu la yasfu lakal mulku fi mahallatika fadlan an qaryatika wa baladika thumma yafutuka bihil mulku al muqim wan na'imu al da'imu fi jiwari rabbil alamin. Maka jika engkau lihat akan dirimu itu berat, mana diri kita ini berat nak beramal dengan apa yang disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Bidayatul Hidayah tak banyak, kecil lah kitab dia. Syekh kita ni Hidayatul Salikin, dia syarah pada Bidayatul Hidayah dan tambahannya begitu banyak lagi. Bidayatul Hidayah ni kecil, lebih kecil daripada kitab kita ni, mungkin bagi dua setengah ni ya. Bidayatul Hidayah mungkinlah satu masa nanti kalau Allah Ta'ala bagi rezeki, kita akan baca Bidayatul Hidayah, kita syarah. Dengan syarah dengan versi cara zaman sekarang lah, yang sesuai dengan masyarakat hari ini. Masyarakat hari ini dengan lemahnya nak beribadat banyak-banyak, tak? Payahnya nak faham istilah-istilah. Jadi kita cuba permudahkan sesuai dengan zaman, masa, ringkas dengan zaman orang sibuk sekarang ni. Sibuk orang lah hari ini. Sibuk. Setengah tu tua tak subuh lagi keluar rumah. Malam balik anak tidur dah pun ada. Maknanya terlalu sibuknya mereka.
Baik. Artinya, dan maka jika engkau lihat akan dirimu itu berat akan mengamalkan dengan segala wazifah ini, segala apa yang dibincangkan ini, kerja-kerja yang disuruh dalam dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, yakni segan dirimu itu pada mengamalkan akan ibadah yang tersebut di dalam kitab ini dan mungkir ia, mungkir tastangkir, mana mungkir mana ia akan engkar, tak mau akan fan ini, yakni fan tu makna akan ilmu ni, yakni akan fan daripada ilmu tasawuf, ilmu akhlak yang tersebut dalam kitab ini, dan berkata dirimu itu dalam hatimu, manakala memberi manfaat akan dikau ilmu ini pada perhimpunan ulama, dan manakala mendahulukan ilmu ini akan dikau atas orang yang sama-samamu dan orang yang seumpamanya, dan betapa mengangkatkan ia akan martabatmu dan ketinggianmu pada segala majlis raja-raja dan majlis wazir-wazir. Apa dia wazir? Apa dia wazir? Menteri, tanda itu. Wazir makna menteri yang besar-besar, supaya menyampaikan akan dikau kepada pemberian mereka itu dan kepada kemurahan mereka itu, dan supaya menyampaikan akan jadi memerintahkan segala wakaf. Nak jadi pegawai wakaf, janganlah ni, maknanya nak minta jadi pegawai wakaf sebab ada ilmu ni, dan supaya jadi qadi, manakala kita baca kitab ni, ni kerana kita nak mengatasi orang lain, nak suruh dapat pangkat jadi pegawai, ketua eksekutif bagi wakaf contohnya, jadi tok qadi, hakim, maka ketahui olehmu. Kalau kita ngaji kerana ni, nak ke jawatan ni, apa jadi? Bahawasanya adalah syaitan itu telah menyesatkan akan dikau. Mana kita kena faham? Pada waktu itu kita telah disesatkan oleh siapa? Oleh syaitan. Laknatullahi ala syaitan. Telah menyesatkan akan dikau, syaitan telah menyesatkan dikau dan melupakan ia akan negeri akhirat yang iaitu tempat engkau kembali kepadanya. Dan ialah tempat kedianmu dan ialah negerimu yang kekal. Jadi kalau kita ngaji ni kerana nak pangkat, maka kita telah terjebak ke dalam perangkap. Perangkap siapa? Hah? Syaitan. Bukan perangkap buruk ni, perangkap syaitan. Maka tuntut olehmu akan syaitan yang iaitu seumpamamu, supaya ia mengajar akan dikau ilmu. Tutup syaitan guna pula tu. Maka tuntut olehmu akan syaitan yang seumpama dengan engkau, supaya ia mengajar akan dikau ilmu dan amal yang lain daripada ilmu tasawuf ini. Jadi kalaulah kita ngaji ni ilmu tasawuf ni, lagi banyak tinggi ngaji tasawuf ni, lagi kuat kita nak ke dunia. Syekh ni kata mungkin cari syaitan dia, lebih dia ajar kamu selalu senang. Tak usah duduk mengaji dengan tasawuf lah, berat ke tak berat. Sebab orang yang mengaji ilmu akhlak ni, ilmu baiki hati ni, nak suruh dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Ni tidak, kita lagi tinggi tasawuf kita, lagi kuat rasuah. Dia siapa dia ni? Jangan main dia tu PhD di bidang tasawuf lagi. Ngomong rasuah lebih pada orang lain. Apa cerita? Jadi kalau nak jadi lagu ni, nak jadi ikut syaitan, lu cari syaitan ngajar mu ni, supaya mengajar akan dikau ilmu dan amal yang lain daripada fan ilmu tasawuf ini, iaitu ia ilmu yang engkau sangka bahawa ia menyampaikan akan dikau kepada sesuatu yang akan engkau kehendaki akan dia daripada kebesaran dan kemegahan dan terdahulu atas orang yang sama-samamu dan barang sebagainya. Mana kalau kita nak cari pangkat kedudukan, janganlah ngaji agama. Pergi ngaji engineer tak apa. Ngaji doktor perubatan boleh. Ngaji arkitek tak apa, memang dia ngaji benda tu. Orang tak panggil dia ngaji apa ni. Memang ngaji ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan. Walaupun, tapi kalau dia niat baik, tujuan ngaji doktor ni pasal apa? Nampak ilmu ni ilmu dunia dah. Tapi dah dia niat nak bantu orang, nak tolong orang susah, dia dapat pahala banyak lagi. Berat. Tapi kalau orang ngaji agama ni, niat dia nak dunia, khalas. Orang ni orang binasa. Kemudian maka ketahui olehmu bahawasanya, sekali-kali tiada memilih bagimu oleh raja-raja pada tempat itu, terlebih lagi daripada kampungmu. Dusunmu itu makna kampung. Jangan bukan dusun durian ni, dusun. Mana apa dusun? Kampung. Tulis itu. Dusun makna kampung.
bahasa lama dusun itu maknanya kampung. Lama muduk bahaya duduk dusun dulu ya kau ni kata. Dan negerimu kemudian maka luput akan dia kau dengan negeri akhirat, yaitu tempat kerajaan yang mukim. Apa makna yang mukim? Yang kekal. Dan nikmat yang daim. Apa dia daim? Berkekalan. Tanda belakang istilah tu. Nanti baca tak jumpa cari pula. Mukim makna kekal, daim makna berkekalan. Di dalam syurga, iaitulah tempat menghampirkan diri kepada Tuhan kita, Rabbul Alamin. Jadi kalau kita belajar agama ni kerana dunia, bahaya. Belajar dunia kerana akhirat, baik. Ngaji ilmu engineer, tapi tujuannya apa? Tujuannya nak buat bina'ah yang membantu orang Islam untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, dapat pahala pula. Tatimmatun. Ini suatu tatimah. Apa makna satu tatimah? Pelengkap kepada bab penutup ini. Al-Khatimah itu makna penutup. Tatimah makna pelengkap kepada penutup kitab ini. Yang nak tutup dah lah tu habis dah. I'lam ayyuhat talib. Siapa dia talib ni? Siapa dia talib? Kita lah talibnya. Mana talib ni, mana orang pelajar. Jangan pergi cari talib biar apa pula. Dia ada talib tak ada sini. I'lam ayyuhat talib lidaril akhirah al-mu'ridu anid daril faniyah inni qad zakartu fi hazal kitabi ba'dal masailil amaliyat wal ad'iyatin nafi'at mukhalifan lima'tamada alihi ba'dul fuqaha fa'tamidhu wa'mal bima fihi wa la tukhalifuhu fa inni tabi'un wa muqallidun fihi li akbaril fuqaha wa imamihim al-imami hujjatil islam al-ghazali rahimahullahu ta'ala wa huwa jami'un lil fiqhi wat tasawuf. Jadi tatimah sini kata-kata daripada tuan syekh kita sendiri dah. Hak tadi penutup pada Imam Ghazali. Ketahui olehmu hai saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat, yang berpaling daripada negeri yang fana. Apa makna yang fana? Yang rusak ini. Kita duduk atas dunia ni jalan sebenarnya. Bukan tempat kekal, tempat kita nak lalu jalan. Ya, tempat kita nak balik sebenarnya ke akhirat. Atas dunia ni jalan. Kalau jalan tu molek-molek. Kalau jalan tak molek, lopaklah kita. Itu maksudnya jalan. Bahwasanya telah aku sebutkan dalam kitab ini akan setengah daripada beberapa masalah yang diamalkan dan daripada beberapa doa yang manfaat padahal menyalahi ia bagi orang yang diiktimadkan atasnya. Apa diiktimadkan? Yang diamalkan atau menjadi pegangan. Jadi syekh kita ni kata dalam kitab dia ni banyak dia sebut doa-doa wirid-wirid yang mungkin bercanggah berbeza dengan orang lain duk pegang. Dia ambil mana? Yang barang yang diiktimadkan atasnya oleh setengah fuqaha. Jadi setengah orang fuqaha, orang faqih lain dengan dia. Maka pegang olehmu akan yang di dalam kitab ini dan amalkan olehmu akan barang yang di dalamnya itu dan jangan engkau menyalahi akan dia. Maka kerana bahawasanya aku mengikut taklid. Apa makna taklid? Taklid ni makna ikut orang lain dengan tidak mengetahui dalil. Itu makna taklid. Kita sekarang ni semayang ikut siapa? Ikut orang ajar kita. Maknanya itu dia panggil taklid pada orang tu. Taklid maknanya kita buat satu benda ikut orang tanpa dalil. Tapi kalau kita ikut juga tapi ada dalil, mana dalil? Mana kenapa buat benda ni? Ikut orang tu berdasarkan kepada apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil ittiba. Beza di antara taklid ni dengan ittiba, sedikit perbezaan. Taklid mana ikut orang tak tahu apa dia, pakai turut je. Kita contohnya kita nak beli apa-apa barang ke apa, kita tanya ustaz, saya nak beli benda ni, boleh ke tak boleh? Ustaz tu kata boleh. Kita pakai klik lah, start motor kita balik beli benda tu. Kata gua nak beli ni, ustaz tu kata boleh. Dalil tak ada dalil. Tak tanya apa dalilnya dah. Biasa tak tanya kita dalil ni. Kalau tanya tu orang cerdik dah tu. Jadi itu dia panggil taklid. Maknanya orang yang ikut orang tu. Orang tu kata boleh, boleh lah kita. Tapi kalau orang naik tingkat sikit,
dia minta dalil. Dia kata, mana dalilnya? Benda ni mana dalil? Dalilnya hadis Nabi SAW begini-begini. Dalil daripada Quran, dalil daripada apa ni? Qiyas, daripada ijma' ulama', maka orang itu dia panggil ittiba'. Ikut orang juga tapi berdasarkan kepada dalil itu dipanggil ittiba'. Jadi kitanya secomelnya, seboleh mungkinlah. Sebab kita ni walaupun tidak mengaji banyak agama, tapi kita ada otak, ada pemikiran dan ada asasnya sebagai seorang Islam, maka kita ikutlah ittiba', ikut pada dalil yang ada di hadapan kita. Itu lebih sempurna. Mana kenapa buat ni? Dalil Nabi buat. Tidak lebih tenang hati kita. Tenang. Kenapa buat ni? Ustaz tu buat. Ustaz tu buat, tak apalah. Jumpa orang lain pula, apa pun buat lagu ni? Ustaz saya buat. Kena 10 orang ustaz, celaru kita nak ikut sama hak mana. So, ustaz mana? Ustaz mana hebat dalam agama ni? Ha, payah. Tapi kalau ikut hak Nabi, so ya. Hak mana? Nabi. Sebab Nabi seorang. Hak Nabi pula ada beberapa jenis pula. Dia panggil dalilnya hadis sahih, hadis tak sahih. Itu kita dinilai oleh alim ulama kita. Baiklah. Jadi duduk di mana saat ni? Taklid. Jadi dia mengaku sendiri dia ni taklid, ikut daripada masalah itu bagi yang sebesar-besar fuqaha dan imam mereka. Aku ikut orang, okay, ikut tok guru. Maka iaitu siapa dia imam di sini, yang diikut di sini iaitulah Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, dan iaitu menghimpunkan bagi fiqah dan tasawuf. Imam Ghazali ni dalam kitab dia, dia pipu dua, fiqah dan akhlak, ataupun orang panggil tasawuf lah. Dan iaitu yang terlebih aula tempat kita taklid, tempat kita ikut pada segala amal kita. Jadi bagi orang awam ni lagi itulah suasananya, tapi bagi orang belajar ni tempat yang lebih aula kita ikut iaitulah dalil yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata al-ustaz al-azam as-sayyid Abdullah al-Idrus bin Ibnu Sayyid Abi Bakrin As-Sakran Ibnu Sayyid Abdul Rahman As-Saqaf di dalam kitabnya, apa dia kitab dia ni, Az-Zahrul Basim, nama kitab dia Az-Zahru Al-Basim. Dalam kitab kita ni tulis Zuhdu Al-Basim, tapi dalam tahqiq yang baru ni tulis kitab nama dia tanda tepi tu Az-Zahru Al-Basim, bukan Zuhdul Basim, Az-Zahru Al-Basim. Cuba tulis. Dia kata apa? Bagi saya Abdul Qadir Al-Idrus rahimahullah ta'ala, wa alayka ya talib al-khalwati bitaqlid al-ghazali fi jami'i mu'amalatika, wa'tamid shaykhan fi qalbika hayyan aw mayyitan alladhi targhabu fi i'tiqadihi wa hubbihi wa ta'zimihi wa hurmatihi wa tabzulu fi hubbihi 'irdaka wa malaka wa malaka. Artinya, lazimkan olehmu wahai orang yang menuntut khalwat. Apa dia khalwat? Yakni orang yang menuntut khalwat, yakni tempat berbuat ibadat yang sunyi hati mereka itu daripada dunia. Itu makna khalwat. Jangan salah faham. Ingatkan orang kita sekarang ini bila sebut khalwat, itulah apa juga maksiat duk gambar tu. Ha, itu dia panggil khalwat. Khalwat itu maksudnya bersunyi-sunyian, berdua-duaan. Itu makna khalwat. Maksud khalwat dalam kitab kita ni bersunyi, kita duduk sore-sore tengah malam buta dalam gelap munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna khalwat. Khalwat ni kena buat. Khalwat hanya hamba ada pencegah maksiat, jangan buat tu. Malu orang lagi. Tak malu? Malulah habis anak beranak kita. Jadi orang yang khalwat ni apa jadi? Dengan taklid akan Imam Al-Ghazali pada segala amalmu dan ibadatmu, dan pegang olehmu akan syekh sama ada ia hidup atau mati, yang gemar engkau kepada mengiktikadkan akan dia dan kasih akan dia dan ta'zim akan dia dan hormat akan dia, dan engkau berikan pada kasihmu akan dia itu dan kemuliaanmu dan hartamu. Jadi dia suruh kita ni kasih ke syekh kita siapa bui habis harta benda. Pasal itulah kita tengok sebahagian ahli-ahli tarekat yang besar-besar hari ni hebat. Mungkin sebahagiannya ada jet kapal terbang pun ada. Nyempakat wi dia bawa mengikut dia. Dari bagi kitanya, sebagaimana telah kita sebut baru ini, kita boleh hormat pada orang. Menghormat pada manusia ni sekadar apa yang diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kini yang kita kena hormat sepenuh-penuh kitanya, lebih daripada harta benda, lebih daripada anak kita, lebih daripada diri kita sendiri, hormat kepada siapa? Hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia ni mu'arradun lil khata'i wan nisyan. Manusia biasa ni
terbuka di hadapan mereka tu, lupa dan sebagainya. Jadi yang kita betul-betul kita boleh ikut dunia kita, akhirat kitanya, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi pula katanya dalam kitab yang tersebut itu, wal yakun fi khalwatihi mustahdiran zikra rabbih mutakhayyilan jisma nabiyhi mutawahhiman suratal ghazali la ilaha illallah wa surata syaikhihi fi lailihi wa naharihi. Artinya, dan hendak ada ia dalam khulwatnya itu, dalam dia duduk sunyi tengah malam beribadat itu, dalam menghadirkan ia dengan hatinya pada menyebut ia akan Tuhannya. Ini betul. Masa kita khulwat itu, kita kena ingat ke Tuhan saja. Dan diingatkan dalam khayalnya itu, dalam yakni dalam hatinya itu akan jisim nabinya. Ingat ke tubuh nabi kita. Dan mencita-cita ia dengan hatinya itu rupa Imam Ghazali. Ada gambar Imam Ghazali ke nak ingat rupa Imam Ghazali ni? Dan rupa syekhnya itu. Ingat ke rupa syekh kita juga. Pada malamnya dan pada siangnya, wabillahi taufiq. Jadi huraya panjang kita ayat dah hari ni tak perlu semua ni. Yang perlunya kita dengan Allah Subhanahu taala cukup. Tak payahlah duk khayal orang tu, khayal orang ni, tak payah. Tak ada gambar sampai dulu. Nak khayal Imam Ghazali lah ke mana? Ada orang lukis rupa Imam Ghazali. Ada gambar lukisan ada. Tapi maknanya tidak perlulah tulis di situ, tidak perlu perkara ini. Cukuplah dengan kita khalwat dengan Allah Subhanahu taala cukup. Rupa nabi pun tak payah duk khayal-khayal. Macam mana nak khayal? Kita tak aja jumpa dengan Rasulullah. Lainlah kalau kita dapat mimpi temu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nampak muka dia. Nak khayal lah kan. Jadi nak suruh khayal muka tok syekh kita, muka tok guru kita, bagi kita tidak perlu semua ni. Yang perlunya kita khalwat dengan Allah Subhanahu taala cukup. Bagaimana kita nak bayangkan Tuhan tengok pada kita? Barulah kita tak berani buat maksiat. Jadi habis kita ni, wa kana al-faragh min tarjamatihi hadzal kitab fi Makkah al-Musharrafah fi yaumi tsulatsa al-khamis min syahril Muharram fi sanata 1292 min al-hijrah an-nabawiyah sallallahu ala sahibiha wa sallam. Artinya, dan adalah selesai daripada menterjemahkan akan kitab ini, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, di dalam negeri Mekah Al-Musharrafah pada hari Selasa yang kelima hari daripada bulan Muharram. Mana hari Selasa? Tanda situ. Lima hari bulan Muharram pada tahun 1192 Hijrah An-Nabawiyah sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi itu tuan syekh kita selesai tulis kitab ni pada tahun 1192. Jadi alhamdulillah pada malam yang mulia ini, iaitulah pada malam Khamis 4 hari bulan Jumadil Ula, maknanya bulan 5 tahun 1430, bersamaan dengan 29 hari bulan 4 tahun 2009. Saudara kamu yang banyak berdosa lagi sangat berkehendak kepada ampunan Tuhannya, iaitulah Abu Anas Al-Madani, telah selesai daripada menghuraikan kitab Hidayatul Salikin ini di Masjid Ar-Rahman, Pondok Sungai Durian ini. Semoga apa yang kita belajar, yang kita sebut di sini, yang baik-baik itu diberi manfaat oleh Allah SWT kepada para pendengar sekalian. Dan mana-mana kelemahan ataupun kesalahan dalam huraian kita ini, maka banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT mengampun segala kesalahan yang dilakukan. Dan sama-samalah kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah Ta'ala sentiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semua ke arah ke jalan kebaikan, serta memberi keampunan kepada dua ibu bapa kita, guru-guru kita, khususnya kepada Tuan Guru Haji Amr Rahman, pengasas kepada Pondok Sungai Durian ini, dengan rahmat yang luas, dengan keampunan yang meliputi segalanya. Allahumma ufillahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum
serta Allah SWT jadikan kita semua ini, Allahumma ja'alna min ibadikal ulama'il amilin wa min du'aika wa min du'atika ila sabilikal almuhtasibin wa minal mujahidin allazina yujahidu li'ala kalimatika ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu wa sallam wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.